Welcome back my channel guys. Kembali lagi sama gua di Palevi Channel. Kali ini gua akan bagiin tutorial gimana caranya kalian bisa bermain Mobile Legends dari HP connect ke laptop tanpa aplikasi apapun guys. Tanpa kalian download aplikasi. Nah, kalian cukup pakai aplikasi bawaan dari laptop kalian buat cobain di Windows 10. Iya guys, caranya sangat gampang. Kalian tinggal buka menu Start, kalian cari Connect, klik aja Connect. Ya, kalian klik, nah tampilannya kayak gini. Itu Asus X441U itu sesuai tipe laptop kalian, nama laptop kalian. Nah kalau di situ nggak ada, lebih gampangnya di sini sih. Pojok kanan itu ada connect, kalian klik connect, terus kalian klik project to face PC. Nah kalian setting di sini. Nah kalau dia masih off, kalian ganti jadi everywhere. Nah, kalian ganti, okay. Terus kalau dia masih first time only, kalian ganti lagi every time. Nah, settingnya sangat gampang guys. Nah, kita langsung keluar, langsung buka HP kalian. Kalian cari setting, terus kalian buka berbagi. Berbagi atau koneksi. Kalian cari tampilan nirkabel. Nah, kalian aktifin wifi kalian nanti aktif. Tunggu. Nah, ini udah terkonek, udah aktif tampilan nirkabel gua. Terus proses selanjutnya kita oke, kita ulangin lagi ya guys caranya. Klik connect, terus masuk tampilan connect. Nah, buka HP kalian, setting, terus kalian cari koneksi dan berbagi. Kalian klik koneksi dan berbagi. Masuk ke tampilan ini, kalian klik tampilan nirkabel di HP kalian. Ini buat nyalain wifi kalian karena ini koneknya melalui wireless. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah tersambung, nanti kalau ada yang connect kita ada di bawah tuh tampilannya tuh. Asus X441U. Nah bosku, kalau udah tersambung, ah seperti ini tampilannya bosku kalau udah tersambung ya. Berarti HP kita udah tersambung ke laptop kita bosku. Tanpa aplikasi, tanpa kita download aplikasi, karena di Windows udah ada. Ini gua coba di Windows 10 bosku. Nih, ini gua coba main Mobile Legend dari smartphone ke laptop. Caranya sangat gampang bosku. Nah ini tampilannya bosku, grafiknya nggak pecah kok, bagus, resolusinya tetap terjaga, nggak pecah-pecah, nggak ngeblur. Ini sangat sarankan sih, sangat rekomend banget ini. Gua coba pakai Hiwis ya. Kita lihat di gameplaynya apakah dia grafiknya tetap sama ataukah dia no freeze. Tampilnya bagus bosku, jernih, grafiknya bagus, tidak terpengaruh sama sekali. Ini coba gua setting ya, settingan paling tinggi dari HP gua, apakah dia grafiknya makin halus. Grafiknya makin halus sih. Nah,
pokoknya ini sangat bagus buat lo. Tinggal dicoba di laptop kalian, Windows 10. Itu ada aplikasi bawaannya, namanya Connect. Tanpa kalian pakai kabel, kalian cuma menggunakan wireless kalian aja, WiFi kalian aja, near kabel. Oke, bosku. Thank you.